La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Dia Malaysia ni, dia gabung antara falak dan antara hisab dan ru'yah. Hisab dengan ru'yah ni akhirnya dia jadi dia macam ni lah. Kalau hisab kata besok tak puasa, tengok-tengok bulan ni muncul juga. Di Malaysia ni sejarah pernah nampak anak bulan, saya ingat tak sampai 20 kali kot sejak dia tengok. Kali terakhir saya rasa nampak, tak silap saya, 2010 pun. Semua pantai timur, tempat tengok anak bulan pantai timur, sekali pun dalam sejarah tak pernah nampak. Pantai Selatan, apa, Kelantan, Terengganu, Perlis, sekali pun tak pernah nampak. Satu Penang pun sama, aku ingat dalam rekod dia, sekali pun tak pernah nampak. Hak duk nampak tempat lain, berapa kali ya kita nampak? 3-4 kali, sehingga tak sampai 20 kali. Hak duk kata puasa tu sebab atas dasar hisab. Macam ni lah. Katakanlah dia kata hak nak main ni. Contohlah. Tuan-tuan nak tahu lah macam mana kira? Tak payah cerita lah. Kan kira. Dia kata 6 hari bulan menurut hisabnya, menurut falaknya 6 hari bulan puasa. Tengok 5. Kan. Tidak 7 lah kan. Ataupun dia kata, katakanlah dia kata 6 hari bulan, 7 hari bulan, dia kata 6 hari bulan tak nampak. Kalau contoh dia kata 6 bulan tak nampak. Menurut kiraannya tak puasa lah. Hak kali ni puasa. Mengeraknya tak puasa. Tiba-tiba tengok ada. Dia, kalau dia okey, ketika itu dia pakai ru'yah. Dia ketepikan lah hisab tu. Tapi benda tu macam susah nak berlaku lah. Ha. Tapi kalau dia andaikan tengok tak ada, tapi di segi hisabnya memang ada. Dia pakai hisab. Hak 6 hari bulan ni dia pakai hisab lah. Walaupun dia tahu dah tengok tak nampak, tapi tiba-tiba tengok ada hisab ada, okey lagi lah. Kalau tengok tak ada pun dia kira ada, dia kira puasa. Jadi bila dia kata nak buat biasanya tengok, mufti kena pergi kan. Dia pun kata kita nak kena sampai mungkin berapa jam 7.47 barulah kita penghabis untuk time tengok tu. Saya kata nak tengok apa lagi lah, hampa putih lah kan. Jadi macam tu lah. Tapi artinya 6 tu dia keputusan dari segi hisab lah kita puasa. Ulama khilaf dalam hal ni, khilaf dalam hal ni panjang lah cerita hal ni. Tapi kiranya 6 hari bulan puasa lah lebih kurang, insyaAllah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.